Rika. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dharma Channel. Apa kabar kalian semua? Hari ini aku mau bercerita sedikit. Aku hari ini libur sendiri, tiada yang menemani. Tiba-tiba ada telepon dari seseorang suruh main ke rumahnya. Penasaran siapa dia? Tapi aku gak mau membuat kalian penasaran ya. Hari ini aku ditelepon sama majikannya ibuku yang dulu suruh main ke rumahnya. Katanya mau memberikan sedikit rezeki untuk mamiku di Indonesia. Padahal mamiku itu udah di rumah, udah di Indo, udah mau 10 tahun. Tapi setiap tahunnya itu mamiku selalu diberikan uang. Setiap tahun itu selalu diberikan uang. Di Hongkong ini hanya 1001 ya yang selalu baik sama pembantunya, yang selalu ingat, tidak semuanya. Karena ibuku dulu di sini bekerjanya juga ya mungkin lama lah, udah 14 tahun di sini. Tapi alhamdulillah setelah pulang Indo, majikan mamiku itu masih ingat sama mamiku di rumah di Indo untuk membaikkan rezeki untuk mamiku. Takutnya mamiku ada apa-apa untuk bekal masa tuanya di rumah. Aku juga sebagai anaknya sangat berterima kasih kepada majikan mamiku yang dulu. Tidak semuanya majikan di sini di Hong Kong itu baik seperti dia ya. Aku sangat berterima kasih, semoga majikannya, majikan mamiku selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, sehat, selalu diberikan kelancaran semuanya, kegiatannya, rezekinya, amin. Yuk ikutin aku untuk pergi ke sana ya, dan akan diberikan beritahu berapa jumlah uang yang diberikan untuk mamiku. Let's go. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Aku mau masuk dulu, tapi aku di dalam tidak membawa kamera ya, karena itu privasi, nggak boleh bawa kamera ke dalam. Ini rumahnya di sini, kita masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim, ke rumahnya orang baik. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And
kamera grup ke dalam. Ikutin, jangan skip videonya ya. Oh, ini aku udah keluar ya. Tinggi sama dan nomor satu dapat, alhamdulillah memberikan rezeki yang tidak sedikit. Hold me close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna wait. Duduk di sebelah rumahnya nanti sampai aku pulang ya. Kita lihat berapa uang yang diberikan kepada majikan mamiku. Kita buka ya, ada di sini. Jangan skip videonya. Kita hitung ada berapa ya. Alhamdulillah ya Allah, ini rezeki untuk mamiku dari majikan yang dulu bekas majikannya. Terima kasih untuk majikan suamiku, untuk majikan mamiku ya Allah, rezeki yang kau berikan semoga berkah barokah untuk mamiku. Ini kalau dirupiahkan sekitar ada 10 juta. Itu uang yang tidak sedikit ya. Dan majikan mamiku itu biasanya setiap tahun juga memberikan dengan nominal yang sama. Tidak semuanya majikan di sini itu selalu memberikan, tidak semuanya ingat kepada pembantu-pembantunya yang sekian tahun membantunya yang udah pulang Indo untuk mengirimkan rezeki untuk mereka. Tapi majikan suamiku ini dia setiap tahun selalu ingat dan ingat, selalu teringat dengan mamiku setiap hari. Kadang-kadang itu bobo neneknya itu selalu memanggil atuk kayak gitu. Karena apa? Itu mamiku itu di sini bekerja sangat baik, sangat sayang, dan bekerjanya juga tidak sebentar. Jadi dia itu selalu ingat bahwa selama menjaga mereka, mamiku itu selalu sabar menemani, memasak, bekerja itu dengan ikhlas. Jadi mereka itu selalu ingat, walaupun mamiku itu di rumah udah lama pulang, udah pulang di rumah itu udah sekitar 8 tahun ya. Itu sampai sekarang masih diingat, masih memberikan rezeki untuk mamiku. Sekian dulu video dari aku ya. Ini adalah, jangan bahwa aku itu apa pamer apa gitu, ini adalah inspirasi. Tidak semua majikan di sini itu tidak baik.
dan tidak semuanya majikan di sini itu memberikan secuil rezekinya untuk pembantunya yang udah pulang Indo, tidak semuanya. Terima kasih yang sudah mengikuti video aku. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Terus video terbaru aku, next time by video. Bye-bye. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.